叮叮叮。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, kembali lagi di channelnya Mas Seri 123. Dan hari ini edisi tanggal 11 Juni tahun 2020, kita ngambil informasi tentang mobil pickup lagi, bosku. Pickup-pickup yang mulai harga 30 jutaan sampai di atasnya tentunya, bosku. Sesuai dengan budget Anda lah, bosku. Lokasinya ada di Yogyakarta, tepatnya di Juprek Berkah Mobilindo. Bisa langsung cari di Google Map Juprek Berkah Mobilindo dan langsung cek lokasinya. Yang mau lihat, yang serius langsung datang cek lokasinya, bisa menghubungi nomor yang ada di video ini untuk adminnya. Tentunya kami tidak bertanggung jawab kalau Anda menerima nomor WA di luar nomor admin. Bertransaksi harus wajib di showroom, bosku. Kecuali jika Anda di luar kota dan memang Anda percaya pada kami, silakan langsung lewat nomor administrasi yang ada, nomor admin yang ada di video ini, bosku. Oke, kita mulai dari pojok sana kayaknya, bosku. Nah, di sini ada SS tahun 97 di harga 37 juta. Platnya plat AD sampai 2025. Kondisi dari depannya seperti ini, begini, bosku. 37 juta dapat tahun 97. Yang sebelah kanan kita nggak bisa lihat karena ada dinding ya, bosku. Ya, mau informasi lengkapnya nanti bisa by WA aja. Ban depannya sebelah kiri bagus banget. Yang sebelah kanan masih bagus juga, masih tebal. Yang belakang sebelah kiri ini bagus juga bannya. Oke. Untuk baknya masih bagus sih ini. Kondisi baknya ini lagi dibersihin. Dalamnya ini lagi dibersihin, bosku. Door trimnya ada juga. Dashboardnya seperti ini. Lantai-lantainya seperti ini. Nah, ini kebetulan lagi dibuka. Bisa dilihat kondisinya bersih ya. Ini nanti kurang tahu nanti, bosku, ini. Ini belum ada plafonnya ini. Untuk sasis rangkanya mesinnya juga kering, bosku, sana. Baknya masih bagus ya. Oke. 97 di harga 37 juta, bosku. Yang mau nanya-nanya bisa langsung hubungi nomor yang ada di video ini. Dari SS 97 kita pindah ke SS 2005. 2005 masih lebih muda daripada 97, tentu harganya pun lebih tinggi. Di harga 54 juta, platnya plat AB sampai 2024. Warnanya ini warna kayak biru dongker gitu ya. Kondisinya bagus nih. Talang-talang airnya. Ini bak belakangnya. Door trimnya lengkap, dashboardnya juga bagus. Dalamnya ini seperti ini, bosku. Bagus ya. Oke. Untuk ban depan sebelah kiri masih gondrong, tebal. Ban belakangnya masih bagus. Sasis, kolongan-kolongan mesinnya juga masih bersih. Gak ada yang netes ya, bosku. Dari sebelah kanan, ban depan sebelah kanan lumayan lah. Baknya ini masih bagus. Baterainya semua. Oke. Ban belakangnya masih bagus. Sasisnya. Ini tampak belakangnya, bosku. Oke. Ini tadi SS tahun 2005 di harga berapa ini, bosku? Aduh, tempatnya sempit nih. Di harga 54 juta. Yang mau nanya-nanya bisa langsung hubungi nomor yang ada di video ini, bosku. Oke, sebelahnya ada SS juga tahun 2002 di harga 50 juta.
platnya plat A sampai 2022. Rem kacanya ini, karet-karet kacanya. Palang airnya juga nih. Masih kaleng. Door trimnya lengkap bagus. Joknya seperti ini bosku. Plafonnya. Nah, baknya belakang. Masih lempeng-lempeng. Kaleng. Ban depan sebelah kiri tebal banget. Ban belakang sebelah kiri juga tebal banget. Ini kolongannya. Oke. Bagus ya ini kondisinya ya. Bagus juga kondisinya ini, 2010-an. Bahan serepnya juga nih terpasang bosku, tebal. Ini di sini ban belakangnya, nah ban belakangnya nih yang masih udah botak. Ban depan sana masih bagus. Kita lihat kolongannya sini. Seperti itu bosku, di harga 50 juta. Yang mau info lanjut bisa menghubungi nomornya. Tahun SS 2002 tahun 50 tahun 2002 harga 50 juta bosku. Sorry. Waduh. Ya sebelah ini slot. Ya. Slot. Ya. Slot sudah terjual. Satu ini. Oh, belum terjual. Belum. Harganya berapa nih, maksudnya? Satu tahun maksudnya injeksi mas. Injeksi? Mesinnya 2001 injeksi. Di harga berapa ini mas? 60 juta. 60 juta. Tahun 2001 mesinnya udah injeksi. Ini Suzuki Carry ya berarti ya? Carry. Carry 1,5. Di harga 60 juta bosku. Platnya plat AB sampai 2022. Bodinya masih original dan baknya masih bagus. Wah, door trimnya bagus banget nih. Lantainya utuh. Oh iya, dalamnya bagus ini. Injeksi loh ini bosku. Dia lebih irit. Bannya depan gondrong. Ban belakangnya juga gondrong. Kondisi sasisnya, mesinnya tuh kering juga. Bagus ini. Nah, penampakan belakangnya. Ini ban belakangnya pun sebelah kanan ini masih gondrong. Sama kondisinya dengan ban depannya. Bannya masih bagus semua. Ini kolongan sebelah kanannya bosku. Injeksi ya. Yang mau tanya-tanya bisa langsung hubungi nomor yang ada di video bosku. Di sebelah ini ada Futura 96 di harga 45 juta. Platnya plat A sampai 2024. 45 juta 96 warnanya silver. Dalamnya seperti ini bosku. Ini dari pen ya bosku kondisinya. Dari pen. Bannya depan botak, agak botak ya. Belakang juga. Ini kolong-kolongnya. Oh, mesinnya bagus. Yang sebelah sana kita nggak bisa lihat karena ada dinding. Ini baknya. Nah, ini dari belakang. Unitnya terbatas bosku ini. Kebetulan belum dapat unit lagi. Biasanya di belakang sini ada standby unit juga. Cuman ini lagi kosong. Alhamdulillah ya. Di depan kita ini ada Carry 1000. Carry 1000 ini di harga 30 jutaan juga. Dalamnya seperti ini. Plafonnya rapi banget. Di harga 34 juta, platnya plat AB sampai 2025.
34 juta. Peleknya pelek besar ya, pelek racing maksudnya. Bannya masih bagus, kondisi bak belakangnya. Empat juta bosku mau pulang mobil Carry 1000. Oke. Mungkin untuk update harga mobil pickup per hari ini saya rasa cukup sampai di sini bosku. Semoga ini bisa menjadi solusi buat Anda yang mencari mobil pickup untuk kebutuhan usaha Anda tanpa Anda harus memikirkan riba. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan Anda, supaya Anda tidak terjerat dengan permasalahan riba, dan semoga usaha Anda berkah selalu. Oke bosku, semoga informasi ini bermanfaat bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.